أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit merbahaya, khususnya COVID-19, yang mana hari esok ni hari birthday bagi COVID-19. Kali pertama Malaysia kena COVID-19, kalau tak silap 25 hari bulan 12 tahun 2019. Hari ni berapa dah? 23. Mungkin esok ataupun lusa hari jadi dia. Kes harian pun 2,000, 1,000 lebih dan sebagainya. Sebab itulah kita minta kepada Allah agar kita semua dilindungi oleh Allah daripada penyakit itu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan daripada Allah. Kita masih lagi hidup pada hari ini. Dengan takdir Allah, kita masih lagi hidup. Kemarin dulu ada orang meninggal dunia, adik-beradik. Esok lusa pun mesti akan ada orang meninggal dunia juga. Kadang-kadang kita tengok dia sihat hari ini, tapi esok meninggal. Itu nama dia takdir Allah, yang sudah diletakkan kepada kita semua sewaktu kita di alam rahim. Sewaktu kita menjadi janin dalam alam rahim, Allah memerintahkan malaikat untuk datang kepada kita sebelum kita lahir lagi. Malaikat membawa datang 4 takdir: rezeki kita, ajal kita, amalan kita baik ke buruk sewaktu di dunia nanti, dan juga yang terakhir nasib kita dekat hari akhirat baik ke buruk. Allah sudah letak dah sewaktu alam rahim. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah kita masih lagi sihat boleh mai ke masjid, dan kita syukur kepada Allah kerana masih lagi diberi waktu lapang dan juga hidayah. Mungkin petang tadi ada orang pi tabuk baja, balik lambat, tapi kita usaha juga mai masjid. Allah nak angkat darjat kita semua ni. Siapa yang usaha nak mai ke masjid, Allah angkat darjat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang menuntut ilmu. Darajat, bertingkat-tingkat Allah angkat darjat kita. Kelebihan kita semua ni yang mai majlis ilmu ni, mungkin kita di sisi Allah lebih tinggi berbanding orang yang tak menuntut ilmu.
Tetapi di dunia ni orang duk tengok kekayaan yang lebih tinggi. Tetapi hakikat di sisi Allah, manusia yang tinggi darjat dia adalah manusia yang beriman. Manusia yang menuntut ilmu, yang membuang kejahilan yang ada dalam diri dia. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menempuh satu jalan untuk mai ke majlis ilmu padahal dia kalut dengan benda lain, tapi dia usaha juga, kadang-kadang mai ke masjid payah nak parking, kereta banyak, terpaksa parking jauh sikit, lepas tu dengar pula majlis ilmu, maka akan dipermudahkan dia jalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Nabi yang sahih. Jadi kita kena sebutlah di mukadimah kuliah kita ni supaya kita lebih bersemangat untuk mai ke majlis ilmu. Kalau boleh setiap malam. Kalau tak boleh, seminggu 6 kali. Kalau tak boleh, tak payah mai. Ha? Oh, tak payah mai gelak noh, seronok duduk rumah. Main dengan cucu. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kita syukurlah banyak-banyak kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita ni. Minggu ni kita masuk tajuk yang kelima, iaitu bab muraqabah. Bab pengawasan ataupun kawalan. Malam ni kita belajar nak jadi guard ke nak jadi apa ni? Pengawasan nama tajuk dia. Tetapi sebenarnya tajuk ini bermaksud Allah sentiasa awasi kita di mana pun kita berada. Ha, ni. Ni tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ni. Dan dalam kitab ini Imam Nawawi menyusun, dia letak ayat ini yang pertama sekali, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk solat dan melihat orang-orang yang sujud. Apa maksud ayat ni? Allah sebut Allah melihat seseorang, antaranya Allah lihat, Allah nak tengok sangat-sangat sewaktu kita sedang berdiri untuk solat. Sebab solat ni amalan yang penting. Kalaulah kita buat elok dalam solat kita, kita berdiri dengan azam yang kuat untuk kita khusyuk dalam solat, Allah akan kaji, oh, dia ni kalau khusyuk, aku akan bagi pahala yang banyak kepadanya dalam solat. Dan Allah nak tengok juga sewaktu kita sujud tu, apa yang kita minta kepada Allah? Adakah sewaktu kita sujud, kita duk ingat dekat benda lain? Fikiran kita duk merewang? Ataupun kita betul-betul khusyuk kepada Allah sambil kita sujud? Kita sebut, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, segala puji bagi kamu. Sambil kita sujud, sambil kita ingat apa yang kita sebut. Dan sambil kita rasa penghambaan kita kepada Allah betul-betul dekat. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah di dalam sujudnya. Ini hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muraqabah. Muraqabah ini bermaksud pengawasan Allah ke atas kita. Merupakan salah satu daripada dua tingkatan ihsan, iaitu engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Dalam satu hadis baginda, hadis yang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni pada satu hari dia menyamak jadi manusia, dia mai jumpa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi duk lengkong Nabi, macam kita malam ni lah contoh. Sahabat Nabi duk lengkong Nabi.
Tiba-tiba seorang malaikat mai, tapi mereka tak tahu kata malaikat. Nabi seorang yang tahu. Malaikat Jibril mai dengan pakaian yang putih. Sebab tu saya pakai putih malam ni. Contohlah. Kebetulan. Malaikat Jibril mai pakaian putih. Tak ada kotak sikit pun baju dia. Rambut hitam legam. Sahabat-sahabat tengok pelik. Siapa kawan ni? Sebab kami tak kenal dia. Kalau dia orang Madinah, kami mesti kenal. Sebab orang Madinah ni berapa kerak saja. Jadi mereka pun fikir, nak kata dia ni musafir, orang jauh, tak nampak bekas-bekas kotak pun. Sedangkan Madinah kawasan yang padang pasir. Kalau jalan sikit kena debu kotak dah. Tambah-tambah lagi kalau musafir jauh. Malaikat Jibril mai dekat Nabi nak ajak dekat sahabat-sahabat Nabi. Apakah itu Islam? Apakah itu iman? Dan apakah itu ihsan? Ihsan ini termasuklah dalam tajuk yang kita akan sebutkan pada malam ni. Malaikat Jibril apabila menanyakan Nabi, ihsan itu apakah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu rasa kamu tak boleh lihatnya, maka ketahuilah Allah sentiasa lihat kamu. Ayat ni memang kita semua tahu. Kita semua tak boleh tengok Allah. Tetapi malaikat, Nabi SAW nak gambarkan dekat kita, kalaulah kita tak boleh tengok Allah pun, kita beribadatlah kepada Allah, sedangkan Allah sedang lihat kita. Di mana pun. Jadi itu bermaksud ihsan. Sifat ihsan. Orang yang nama dia ihsan ni, pergi tanya dia tengok. Apa maksud ihsan? Kalau dia tak jawab seperti kita sebut tadi, habaq kat dia tukar nama lain lah. Itu contohlah sekali dia marah pula. Itu contoh ihsan. Maksud ihsan. Kemudian, dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di muka bumi ini dan juga di langit. Semua Allah tahu. Apa yang kita buat sejak kita lahir sampai kita masuk liang lahat, semua Allah tahu. Semua makhluk daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, semua Allah tahu. Kadang-kadang, teringat waktu duduk di asrama dulu. Kita ni bila duduk asrama, kadang-kadang malam tidur lambat. Mai waktu subuh tu ustaz buat kuliah kat depan. Kita mengantuk tak habis lagi. Duduk sebelah kawan kita had honak sikit. Dia pun niat dalam hati dia. Kalau kawan aku kat sebelah ni tersentuk mengantuk, aku nak tampak kepala dia. Contoh. Yang kawan ni pula kata benda yang sama juga dalam hati. Kalau dia mengantuk sekejap lagi, aku nak tampak kepala dia. Kan? Nak bagi dia terkejut. Rupa-rupanya niat mereka sama. Walaupun duduk sebelah-sebelah, tapi tak tahu apa niat kawan ni kepada kawan ni. Walaupun duduk sebelah-sebelah. Sedangkan Allah tahu segala-galanya. Allah tahu apa niat dia. Allah tahu apa niat dia. Sebab itulah Allah sebut, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah ni tidak ada apa pun yang tersembunyi kepadanya. Apa pun yang kita buat, semua Allah tahu. Tetapi kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur sebab apa? Kadang-kadang dalam hidup kita sebelum ni, mungkin kita pernah niat jahat. Kita mungkin nak, kita nak kata dekat orang, tapi kata dalam hati. Contohnya kita jumpa seseorang yang
Teruk perangai dia. Tapi kita tak kata dekat mulut. Kita sebut dekat hati, ish dia ni lah. Geram aku. Contoh lah. Kita bertuah sebab Allah tak tunjukkan apa yang terbuku dalam hati kita. Kalaulah Allah tunjuk kepada kita semua apa dalam hati kita, mesti kita semua ni akan banyak bergaduh. Sebab kita tahu, oh maksud dia tu, oh dia kutuk aku sebenarnya dalam hati tadi. Tapi kita ni manusia yang bertuah. Allah ciptakan kita ini cukup sempurna. Allah sudah atur alam ini dengan sempurna. Sebab itulah kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak nampak nikmat yang Allah beri kepada kita ni terlalu banyak sebenarnya. Tetapi bila kita kupas satu-satu, bila kita cari satu-satu, barulah kita nampak, oh banyak nikmat yang Allah bagi dekat aku rupanya. Kan? Begitu juga bila kita diberikan ujian oleh Allah. Bila diberi satu ujian sahaja, kita bukan main salahkan Allah. Kita kata Allah tak sayang kita lah. Kita kata Allah ni memilih lah dan sebagainya. Sedangkan sebelum ni kita dapat nikmat yang banyak daripada Allah, kita tak pernah pun syukur. Kalau kita banding nikmat yang Allah bagi dengan ujian yang Allah bagi, nikmat itu lebih jauh banyak yang Allah bagi dekat kita berbanding dengan ujian. Ujian ni sikit-sikit sahaja Allah bagi. Setahun sekali contohnya, tayar kereta nak kena tukar setahun sekali. Kadang-kadang seminggu sekali saja Allah bagi ujian. Yang lain tu semua Allah bagi nikmat dekat kita. Makan cukup, pakai cukup, semua cukup dan sebagainya. Yang tu kita kena fikirkan. Jangan kita banyak mengeluh kepada Allah sedangkan Allah bagi kepada kita nikmat yang cukup banyak sekali. Kemudian ayat yang lain yang menceritakan tentang pengawasan Allah ke atas kita semua, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah ini benar-benar mengawasi kamu. Allah cerita dekat kita bahawa Allah ni benar-benar tengok kita. Janganlah kita buat benda-benda yang pelik. Sebab Allah benar-benar melihat kita. Labil mirsad. Allah benar-benar mengawasi kita semua. Kemudian ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi fis sudur. Dialah yang mengetahui pandangan mata kita, khianat ataupun apa yang tersembunyi dalam dada kita. Dekat sini Allah khususkan. Allah kata relingan mata kamu tu ataupun apa yang terbuku dalam hati kamu tu, Allah tahu semua. Sebab apa Allah khususkan mata dengan hati? Sebab mata dengan hati ini kadang-kadang itulah yang banyak kita buat jahat. Kadang-kadang kita duduk bersangka jahat dengan orang dalam hati dan sebagainya. Dia sebenarnya diri kita ni kita tak boleh didik dengan bersangka jahat kepada orang. Sebab lama-lama dia akan mempengaruhi fikiran kita. Dia akan mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan. Kalau hati kita sentiasa duk didik untuk bersangka jahat, tindakan kita pun banyak ke arah tu. Walaupun kita tak cakap dekat mulut, boleh jadi kita buat dengan tindakan perbuatan kita. Sebab itulah bahaya bila mana kita tak jaga hati dengan elok. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahawa hati itu adalah raja bagi seseorang itu. Kalaulah hati itu tidak dikawal dengan baik, diperintahkan dengan baik, maka seluruh jasad dia, tangan kaki dia akan jadi jahat. Dia bermula dengan hati. Bermula dengan hati kita. Bermula dengan fikiran kita. Kemudian habis ayat Quran.
Lah ni kita masuk kepada hadis pula. An Abi Dzar Jundub bin Janadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tahmuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Dzar, yang kita duk biasa dengan Abu Dzar Ghifari, Abu Dzar Ghifari tu. Ha, inilah dia. Abu Dzar menceritakan bahawa baginda pada satu hari pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Di mana pun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kita tukar daripada buruk, kita tukar kepada kebaikan. Maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan yang tadi. Dan Nabi sebut di akhir sekali, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Nabi suruh kita berakhlak dengan kawan-kawan kita dengan akhlak yang baik. Kita ni kalau kita buat baik dengan orang, orang suka kat kita. Kadang-kadang orang malu Allah dengan kita sebab kita baik. Tapi kalaulah kita ni tak baik, kita selalu buat perangai yang teruk dengan orang, orang tak malu Allah dengan kita. Tapi kita balik yang malu Allah dengan orang. Sebab itulah dalam hidup ni Nabi pesan yang tadi tu, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga akan memudahkan seseorang itu mendapat syurga Allah. Hari itu kita ada sebut, manusia masuk ke syurga Allah bukan sebab amal ibadat dia. Kalau nak beli syurga Allah yang terlampau mahal dengan amal ibadat kita, tak mampu. Orang kata tak cukup pun duit nak beli. Kita ada RM100 nak beli sebuah rumah. Cukup tak cukup? Tak cukup. Tetapi Allah itu maha pemurah, maha rahmat. Sebab itulah last sekali Allah pilih. Dengan rahmat Allah masuklah. Allah kata masuklah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah syurga Allah dengan selamat. Masuklah, Allah bagi kat kita. Tapi kalaulah kita nak bangga dengan amalan kita yang kita buat ni, tak cukup pun sebenarnya. Tak cukup. Ini Nabi cerita kepada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian, dalam hadis yang lain, menceritakan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni sepupu Nabi, tapi dia kecil lagi. Beza umur dia dengan Nabi berpuluh-puluh tahun. Abbas tu pakcik Nabi, adik-beradik kepada ayah Nabi. Ibn Abbas sepupu Nabi meriwayatkan sendiri hadis ni. Dia kata, pada satu hari aku duduk belakang Rasulullah. Aku duduk belakang sepupu aku lah. Di atas kuda ataupun unta. Sewaktu aku duduk di belakang Nabi tu, Nabi bersabda kepada aku, ya gulam, wahai anak kecil. Orang Arab ni kalau budak kecil dia suka panggil ya gulam, wahai anak kecil. Lembut je kan, kita dengar pun lembut je. Dia kata dekat sepupu dia, Nabi berkata dekat sepupu dia, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahad, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku nak ajar kepada kamu satu benda, satu perkara. Nabi ajak dekat sepupu dia sendiri, tapi sepupu yang kecil lah. Jagalah Allah.
Bila kamu jaga Allah, maka Allah akan sentiasa jaga kamu. Peliharalah Allah. Sesungguhnya, pasti engkau akan mendapati Allah itu betul-betul berada di depan kamu. Apa maksud hadis ni? Takkanlah Allah nak meduk depan kita kan? Maksud hadis ni adalah kalau kita jaga Allah betul-betul, kita buat amalan elok, kita tak buat benda yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan awasi kita seperti mana seorang ayah ataupun seorang ibu dengan anak yang kecil. Dia sentiasa tengok anak dia pergi mana. Takut-takut satgi terjun parit ke? Takut pergi mana ke? Dia sentiasa tengok. Dalam hadis ni, Nabi cerita dekat Ibnu Abbas, pupu dia, jaga Allah. Jaga amalan-amalan kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maka Allah akan awasi kamu seolah-olah Allah duduk dekat depan kamu. Pergi mana pun Allah ikut kamu. Ini maksud hadis ni. Jadi kalaulah kita ni nak dijaga oleh Allah, kita jagalah Allah dulu. Jaga amal ibadat kita, solat kita dan sebagainya. Ha? Daripada hadis ni, salah satu pengajaran yang kita boleh ambil adalah kalau kita nak ajak seseorang, tak kira lah budak kecil ke, dewasa ke, kalau boleh kita cakap depan-depan. Kalau cakap depan-depan ni, orang yang dengar tu, dia lebih menghayati. Dia lebih rasa terbuka. Berbanding kalau zaman kita lah ni banyak Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang bila duk cakap dalam WhatsApp, salah faham berlaku. Kadang-kadang nada dia tertinggi. Kawan tu baca pun rasa macam tak sedap hati. Tapi bila cakap depan-depan ni, dia akan rasa silaturrahim. Dia akan mudah untuk dengar apa yang kita cakap. Akan mudah meresap ke dalam fikiran dia. Berbanding orang yang cakap, contohnya dalam WhatsApp dan sebagainya. Begitu juga kalau kita nak ajak anak-anak kita, kalau boleh panggil dia duduk depan. Wahai anakku, aku nak pesan kepada kamu satu perkara. Ada kau yang buat macam tu? Payah, tobat tak jumpa orang kata orang. Malu kadang-kadang, kan? Panggil anak duduk depan. Ayah ada nak ni sikit, pesan sikit, tak ada. Hantar mengaji pun kita terpaksa ni, kan? Nak ajak sendiri mengaji pun payah kadang-kadang. Tapi itu adalah contoh yang baik. Kalau kita boleh buat, kita buat. Kalau boleh buat, kita buat. Sebab itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita ajak manusia ataupun anak-anak kita. Baik. Lepas tu hadis yang seterusnya. Dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Imam Tirmizi, hadis juga, Nabi bersabda, peliharalah Allah, maka Allah akan pelihara engkau. Dan kalau kamu pelihara Allah sewaktu kamu sedang lapang, maka sewaktu kamu susah nanti, Allah akan jaga kamu. Faham tak hadis ni? Hadis ni bermaksud Nabi pesan kepada kita, kalaulah di waktu susah pun kita jaga Allah, di waktu senang pun kita jaga Allah, macam mana waktu pun yang mai dekat kita, kita sentiasa jaga Allah. Tiba-tiba mai ke depan hari ni, Allah uji kita dengan satu ujian. Lepas tu tengok-tengok, ujian kita tu Allah sendiri yang tolong kita. Sebab sewaktu kita senang dulu, kita ingat Allah. Maka waktu susah pun Allah akan ingat kita. Berbeza dengan orang, apabila sewaktu dia senang, dia rasa lupa kepada Allah. Dia senang, dia rasa hebat. Dia rasa aku dah ada segala-galanya dalam hidup aku ni. Jadi dia pun lupa Allah. Tak mai semayang di masjid.
tak mai kuliah di masjid contohnya, tapi bila susah barulah dia mai cari masjid, barulah dia akan mai cari Allah balik. Itu bezanya. Kalau orang waktu dia senang dia ingat Allah, sewaktu susah pun dia ingat Allah, sewaktu dia susah nanti Allah akan ingat dia dulu, bukan dia akan pergi cari Allah dulu. Faham kan hadis ni? Hebat. Kalaulah kita beriman betul-betul dengan apa yang kita sebutkan dalam kuliah-kuliah kita, nescaya kita ni akan jadi hamba yang tenang dalam hidup kita. Mai pilah macam mana pun, kita tenang untuk menghadapi hidup kita. Susah ke senang ke, sentiasa tenang dengan hidup kita. Sebab kita yakin bahawa apa yang Allah datangkan dalam hidup kita ni pasti akan ada kebaikan dia. Allah takkan bagi saja-saja. Dalam bab jujur kot. May yuridillahu bihi khairan falyusab minhu. Barang siapa yang Allah nak beri kebaikan ke atasnya, maka Allah akan bagi ujian dulu dekat dia. Selepas tu dia sabar. Dengan kesabaran itulah Allah akan bagi kebaikan yang lebih dahsyat lagi kepada dia suatu di depan hari nanti. Baik. Habis hadis yang itu. Lah ni kita masuk pula hadis yang seterusnya. An Anas radhiyallahu anhu qal innakum lata'amaluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minas sya'ri kunna na'udduha ala ahdin rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal bubiqat. Sebelum terlupa, kita nak bagi contoh satu yang mana ada orang yang sewaktu dia senang dia lupa Allah, sewaktu dia susah barulah dia rasa kesedaran tu. Contoh yang kita boleh ambil dekat sini mungkin berkaitan dengan kerajaan contohnya kan. Sewaktu jadi kerajaan, kita rasa seronok. Kita jadi hebat, kita rasa hebat. Tapi duk tak duk, tengok-tengok, jatuh dengan sekelip mata. Kan kerajaan kita bertukar. Ini bukan masuk politik apa ni, umum, kita ulah umum saja. Kita tak bela mana-mana, kita ulah umum. Jadi orang yang jatuh tu tak terfikir. Dia kata, semalam aku duduk atas kerusi menteri, tiba-tiba hari ni dah tukar menteri dah, kerajaan kami jatuh dan sebagainya. Sekelip mata. Kita tak tahu apa yang Allah nak tukar kepada kita semua ke depan nanti. Jangan kita duk rasa hebat sewaktu kita senang. Kita risau sewaktu kita susah nanti, Allah tak pandang kita dah. Allah tak pandang kita dah. Sebab tu, dulu waktu hang senang, hang tak ingat aku. Tapi bila mai susah baru nak cari aku. Kan macam kita lah dalam hidup kita ni. Kadang-kadang ada orang yang waktu senang ni, kita senang dia mai cari kita kan. Tapi bila waktu susah ni, tak nampak batang hidung kadang-kadang. Tapi kita bersangka baiklah, mungkin dia kalut ke, mungkin dia ada masalah ke, sebab tu dia jarang main rumah kita. Kita kena bersangka baiklah dengan dia, insyaAllah. Okey, hadis yang seterusnya tadi, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kamu semua pasti melakukan pelbagai amalan yang dalam pandangan kamu, kamu anggap dosanya kecil sahaja. Kadang-kadang kita anggap dosa tu kecil sahaja. Kecil daripada sehelai rambut. Sehelai rambut, Nabi kata. Minas sya'ri. Sya'ri ni rambut. Akan tetapi, kami semua pada zaman Rasulullah SAW menganggapnya termasuk golongan dosa-dosa yang membinasakan. Apa maksud hadis ni? Maksud dia adalah sahabat Nabi yang bernama Anas menceritakan kepada kita semua bahawa kami ni zaman sahabat-sahabat Nabi dulu ni
walaupun kami terbuat dosa kecil, kami anggap dosa tu cukup besar telah berlaku ke atas diri kami. Walaupun dosa tu sekecil sehelai rambut. Sahabat-sahabat jawab. Sebab itulah kalau kita perhati sejarah-sejarah sahabat Nabi ini, ada seorang sahabat Nabi yang terbuat dosa kecil sahaja, tetapi pi derma kebun dia dekat orang. Sebab rasa bersalah, sebab rasa berdosa, pi sedekah pokok kurma dekat orang. Kalau kita lah zaman lah ni buat macam tu, tinggal sehelai sepinggang. Sebab banyak dosa kita buat kan. Tapi sahabat-sahabat Nabi buat. Sebab mereka jarang buat dosa. Sebab itu bila mereka terbuat dosa, mereka bagilah apa yang mereka nak bagi sebagai untuk lunaskan balik dosa mereka tu. Dan orang-orang yang beriman, dia akan tengok dosa dia seperti mana satu batu besar yang duduk atas bukit nak tergolek jatuh ke atas dia. Berbanding dengan orang-orang yang tak beriman, dia menganggap dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap dekat badan dia. Jadi kita semua ni termasuk daripada kalangan mana? Kita takut batu besar tadi ke? Ataupun kita anggap dosa itu adalah macam seekor lalat je, nak takut apa? Adakah kita daripada golongan itu? Itu orang yang beriman. Dan kesempurnaan iman kita ni, bila mana kita nak buat dosa, kita rasa malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa malu dengan Allah SWT. Bukannya kita ni orang yang buat dosa tapi bangga pula. Sebelum ni kita ada sebut, waktu kuliah kita yang pertama dulu kot. Ada orang dekat atas muka bumi ni, dan kebanyakannya berlaku pada zaman sekarang, apabila buat dosa, bangga pula. Tapi cerita dekat orang kan. Tadi aku lumba race, aku menang tadi ni. Oh, motor aku kuat. Aku pi belah kawan tu tadi. Saya baik dia tak mati. Ha. Ni, berlaku ni zaman sekarang, anak muda kita pun ramai. Dia bangga dengan dosa dia, sedangkan ada satu hadis Nabi yang pesan, kullu ummati mu'afa illa man aba. Setiap hamba aku ni, setiap umat aku ni akan dihapuskan dosanya. Apabila dia buat baik, maka dosa dia terhapus. Kecuali orang-orang yang mendedahkan sendiri aib dia. Man aba, Nabi sebut man aba. Man aba ni bermaksud orang yang dia sendiri pi duk cerita dekat orang dosa dia. Macam mana Allah nak ampunkan? Dia sendiri yang pi duk cerita aib dia. Jadi kalaulah kita ni jumpa dengan orang-orang yang suka duk cerita dosa sendiri ni, sebut hadis ni dekat dia. Kita sayang dia. Kalau kita tak sayang dia, kita tak nasihat dia, kita kata kat dia, mampus pilah. Tak boleh lah macam tu. Dia akan bagi manfaat kat kita. Kalau orang tu berubah, kita dapat saham pahala. Kita dapat saham pahala. Baik. Ada sikit masa lagi, insyaAllah. Jadi itulah. Kita masih lagi dalam bab pengawasan. Allah sentiasa awasi kita. Dan bila sebut pasal bab Allah awasi kita ni, ada satu hadis Nabi yang panjang yang kita nak cerita lah ni. Dan hadis ni cukup seronok kalau kita dengar. Sebab sewaktu kita kecil dulu, kita selalu baca cerita pasal ni. Tapi dulu waktu kita baca tu, kita tak tahu cerita ni hadis Nabi ke, ayat Quran ke, cerita dongeng ke. Tapi bila kita belajar, kita mai ke masjid, kita mai majlis ilmu, barulah kita dapat orang kata ketahuan. Barulah kita ketahuan. Rupa-rupanya ni adalah hadis Nabi. Baik. Kita cerita noh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul
inna salasatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilayhim malakan fa'atal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik. Panjang hadis ni, jadi kita terus kepada terjemahan dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi bersabda, ada tiga orang daripada Bani Israel, dan tiga orang ni mereka diuji dengan Allah penyakit. Yang pertama penyakit kulit, kusta. Yang kedua penyakit botak, tak tumbuh rambut lah. Dan yang ketiga penyakit buta, tak boleh lihat. Jadi Allah pun nak uji mereka, tiga orang ni yang ada penyakit kulit, yang buta dengan yang botak, tiga orang ni Allah nak uji mereka. Allah pun hantarlah kepada mereka seorang malaikat. Maka mula-mula sekali malaikat pun pilah dekat orang yang ada penyakit kulit tadi, penyakit belang-belang, kulit dia tak elok lah. Maka malaikat pun kata dekat dia, apa yang kau inginkan aku akan tunaikan apa yang kamu nak. Maka orang yang penyakit kulit tadi kata, aku nak kulit yang indah dan kulit yang bagus, kulit yang elok lah. Di samping itu penyakit yang membuat dia kata orang tak suka dekat aku lah ni, orang jijik tengok aku sebab aku ada penyakit kulit ni, ada kudi-kudi apa semua ni, orang tak suka dekat aku. Sebab itulah aku nak minta kepada kamu supaya tolonglah sembuhkan aku. Kemudian bila dia kata macam tu, dalam sekelip mata sahaja malaikat pun mengusapnya, tengok-tengok dia kembali elok, kulit dia jadi elok, lincin orang kata. Lepas tu malaikat tanya lagi, kulit kamu dah elok ni, aku dah bagi dah, sekarang ni kamu nak harta apa? Maka orang penyakit kusta tu kata, aku nak seekor kambing. Minta maaf, dia kata dia nak seekor unta. Maka malaikat pun mengatakan kepadanya, okey, aku akan bagi dekat engkau satu ekor unta yang sudah bunting, yang nak beranak dah. Sonoklah dia, bukan kulit saja elok, tiba-tiba dapat pula harta, dapat pula seekor unta yang nak beranak pula, jadi dua ekor lah. Lepas tu malaikat pun pi pula dekat orang kedua, orang yang botak. Botak dalam cerita ni dia tak suka lah rambut botak, sebab tu dia nak ada rambut. Macam kita zaman lah ni, mungkin ramai yang suka rambut botak kadang-kadang kan. Orang zaman dia ni dia tak mau, dia kata aku nak rambut, dia nak nampak handsome. Jadi malaikat pun pi dekat dia, tanya dia, wahai si botak, kamu nak apa? Aku nak rambut aku supaya lebat. Maka malaikat pun usap kepala dia, tengok-tengok tumbuh rambut lebat. Dan malaikat pun tanya soalan yang sama juga, harta apa yang kamu nak? Maka dia menjawab, dia nak lembu. Hak tadi nak unta, ni nak lembu. Maka malaikat pun memberikan kepadanya satu ekor lembu yang sudah bunting juga, yang nak beranak dah dia bagi. Maka malaikat pun mendoakan dia. Yang tadi pun malaikat doa juga. Malaikat sebut, semoga Allah memberkati pemberian ini kepada kamu. Allah nak uji ni, Allah nak uji. Selepas mereka dah kaya nanti, selepas mereka dah cantik, dah handsome nanti, adakah mereka ingat Allah? Kemudian yang terakhir, malaikat itu pergi pula dekat orang yang ketiga, yang buta tadi. Maka malaikat pun bertanya kepadanya, kamu nak apa? Maka dia menjawab,
aku nak supaya Allah memberi aku penglihatan supaya aku boleh lihat dunia ni. Tuan-tuan, kita ni semua bersyukur kepada Allah sebab kita ni tak buta. Orang yang buta, kita bayangkan tak boleh tengok apa pun dekat atas muka bumi ni. Nak tengok masjid macam mana, nak tengok lampu macam mana, nak tengok ustaz yang handsome kat depan ni macam mana, contohlah. Nak tengok makanan macam mana, nak tengok pemandangan sawah padi yang hijau macam mana, tapi tak dapat tu semua. Mereka, tapi kita semua dapat. Nikmat yang Allah bagi dekat kita ni terlampau besar. Jadi sebab itulah kawan ni dia minta supaya penglihatan dia boleh tengok balik, dia tak buta. Maka Allah pun kata dekat dia, maka malaikat pun kata dekat dia, aku akan usap dan insya-Allah selepas ini kamu boleh lihat balik. Tengok-tengok selepas malaikat pun usap muka dia, maka dia boleh tengok. Dia pun seronok sangat. Dan malaikat tanya juga dekat dia, kamu nak harta apa? Dia kata, aku nak seekor kambing. Yang mula-mula tadi unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing. Dia nak sikit je kambing, dia kata. Maka malaikat itu pun bagilah kambing dekat dia yang hampir beranak juga. Yang hampir beranak juga. Bunting. Kemudian unta, lembu, kambing tadi pun membiak jadi banyak, jadi ladang yang besar. Berekar-ekar tanah semua tu beranak pinak yang tadi ni. Mereka jadi orang yang kaya, jadi orang hebat. Setelah itu malaikat yang tadi pun mai sekali lagi. Selepas beberapa tahun, maka dia mai. Malaikat ni kali kedua dia mai, dia menyamak sebagai orang miskin, orang yang sedang musafir, terputus bekalan makanan. Mula-mula sekali dia pi dekat orang yang sakit kusta tadi. Dia kata, saya adalah orang yang miskin, yang terputus bekalan makanan dalam perjalanan saya. Kemudian dia kata, tidak ada tempat untuk aku ni, tak tahu nak cari mana makanan ni. Aku berdoa kepada Allah, tapi doa saja tak cukup, aku kena usaha. Jadi aku jumpa kamu. Oleh itu, dengan rezeki yang Allah telah beri kepada kamu ni, tolonglah bantu aku juga. Dia nak uji. Maka orang yang sakit kulit tadi ni, dia kata, kamu nak apa? Malaikat ni kata, aku nak tak banyak pun, nak seekor unta saja. Sedangkan unta dia ni beratus-ratus, beribu-ribu banyak. Malaikat ni menyamak jadi orang susah, dia kata, aku nak seekor saja unta. Maka orang yang penyakit kulit tadi, dia kata, permintaan kamu ni banyak lah, seekor unta ni banyak, tak boleh bagi. Lepas tu dia kata, malaikat tu kata, saya rasa saya pernah kenal kamu. Dulu kamu seorang yang sakit kulit. Lepas tu kamu ni orang yang susah. Orang lain tak mau duduk dekat kamu. Orang lain jijik dekat kamu. Orang malaikat tu kata dekat dia, kemudian Allah yang bagi dekat kamu apa yang kamu ada sekarang ni. Tapi dia jawab balik. Dia kata, sesungguhnya harta yang aku dapat pada hari ini, nenek moyang aku yang bagi. Allahu Akbar. Bukannya tak bersyukur, bahkan sanggup bohong sekali. Maka malaikat itu menjawab, kalau kamu bohong, maka Allah akan kembalikan kamu seperti sebelum ni. Ini cerita yang sahih, tuan-tuan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Cerita yang cukup kuat. Hadis yang cukup kuat. Bukan dongengan, bukan dongeng. Kemudian malaikat pula pi dekat orang kedua tadi, yang botak tadi. Dia pun menyamak jadi orang yang susah. Dia kata, aku ni terputus bekalan makanan. Lepas tu malaikat tu berkata benda yang sama juga, aku nak seekor lembu saja untuk aku ni jual, aku boleh duit, aku boleh beli makanan untuk aku teruskan perjalanan aku.
maka orang yang botak tadi jawab benda yang sama. Harta yang aku ada sekarang ni aku usaha sendiri, dia kata. Aku usaha sendiri. Maka dia tak bagi juga. Maka malaikat itu kata, kalau kamu bohong, Allah akan kembalikan kamu kepada yang asal. Yang last sekali, dia pi dekat orang yang buta tadi. Orang yang buta tadi hebat, tuan-tuan. Dia pi dekat orang yang buta tadi, dia kata, saya ni orang miskin, saya ni sedang musafir, tetapi habis makanan. Tidaklah ada orang lain boleh tolong aku kecuali Allah, dan aku harap kamu pun boleh tolong aku juga. Maka orang yang buta tadi jawab, dia sendiri yang jawab. Dia kata, saya ni dulunya buta. Saya ni kemudian Allah lah yang beri penglihatan kepada saya. Maka ambillah berapa yang kamu mahu. Berapa ekor kambing kamu mahu, kamu ambillah. Sebab itu adalah rezeki Allah untuk kita semua. Tambah-tambah lagi kamu yang susah ni, yang terputus bekalan makanan ni. Maka malaikat itu pun menjawab, tak payahlah. Aku tak mau ambil. Tahanlah harta kamu ini. Kerana sesungguhnya kalian ini hanya diuji. Aku bukan mau pun kambing kamu tu, tapi aku mai ni sebab aku nak uji kamu. Dulu aku pernah mai dah kali pertama, akulah yang tolong bagi kamu boleh nampak mata kamu. Akulah yang bagi kepada kamu kambing. Tetapi dua orang kawan kamu tadi ni, mereka lupa dengan apa yang Allah bagi. Dan Allah hantar aku kali kedua ni untuk uji kamu bertiga. Tapi alhamdulillah, kamu ni hebat. Kamu yang ketiga ni hebat sebab kamu masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sini kita semua boleh ambil pengajaran bahawa kita kena sedar diri bahawa apa yang Allah bagi dekat kita pada waktu ini, kita jangan lupa. Yang mana kita semua ni lahir dalam keadaan kita miskin, keluar daripada perut ibu dalam keadaan tidak ada baju, tidak ada harta, tidak ada rumah, kereta, motor dan sebagainya. Tiba-tiba tengok-tengok selepas kita berpuluh-puluh tahun, Allah beri kepada kita segala-galanya. Jangan kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi dengan dua orang yang tadi ni. Kalau tidak, Allah pun akan tarik balik. Last sekali Allah tarik baliklah. Yang dua orang tadi ni Allah tarik balik nikmat Allah padanya. Biar pilah kat depa. Jadi itulah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, penutup kepada bab kita pada malam ini, iaitu bab Allah sentiasa awasi kita. Sewaktu Allah tak bagi rezeki kita ni, sabar ke tak sabar? Sewaktu Allah sudah bagi rezeki, kita ingat ke tak ingat kepada Allah? Jadi inilah bab yang kita bincangkan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kupas pada malam ini akan ingatlah sampai bila-bila, supaya kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nak jadi hamba Allah yang bersyukur ni kadang-kadang payah di dunia yang akhir zaman. Sebab kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nak lawan siapa yang paling kaya dan sebagainya, sehingga kita terlupa bahawa Allah telah beri kepada kita banyak sekali nikmat, sehingga kita terlupa. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa ingat kepada Allah. Jadi kita tangguhlah majlis kita pada malam ini. Satu lagi kesimpulan, kesimpulan satu lagi. Kalaulah kita ni nak tahu bahawa kita ni orang beriman ke orang tak beriman, kita kena tengok diri kita sewaktu kita buat dosa. Sewaktu kita nak buat dosa, contohnya. Sewaktu kita nak baling sampah keluar daripada kereta ke, kita fikir tengok. Allah sedang lihat aku.
Kalaulah kita berjaya tahan tangan kita daripada buang sampah, bermaksud kita adalah hamba Allah yang beriman. Tetapi kalau kita kata, oh tak apalah sikit saja kita baling pergi keluar, maka itu membuktikan bahawa kita ni bukanlah orang beriman yang sebenar. Itu juga dalam bab pengawasan Allah. Allah sentiasa lihat kita walaupun di mana. Jadi kita didiklah diri kita ni supaya menjadi hamba Allah yang beriman. Di mana pun kita berada, kita buatlah baik kepada Allah. Dan kita jangan lupa hadis yang mana, jika kita jaga Allah, Allah jaga kita. Allah awasi kita. Allah jaga kita di mana pun kita berada, Allah jaga kita. Itu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.